Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas line up Persib Bandung versus Dewa United dalam lanjutan Beri Liga 1 pekan ke-20. Mengerikan line up Persib terbaru. Untuk itu jangan lupa untuk like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku. Berikut line up Persib Bandung versus Dewa United dalam lanjutan Beri Liga 1 pekan ke-20. Mengerikan line up Persib terbaru 2023. Dan inilah jadwal Persib Bandung versus Dewa United yang akan bermain pada tanggal 26 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat. Live di Indonesia atau video.com dan akan bermain di Indomil Arena Stadium. Berikut klasemen sementara antara Persib Bandung versus Dewa United dalam lanjutan BRI Liga 1 2023. Sementara itu Persib Bandung ada di posisi 2 klasemen dengan 35 poin. Sementara itu Dewa United ada di posisi 10 dengan 25 poin. Selanjutnya hasil pertandingan terakhir Persib Bandung, yaitu Persib Bandung versus Arema FC yang berakhir dengan skor 2-2. Persib Bandung gol dicetak oleh David Da Silva di menit 9 dan Ciro Alves di menit 27. Sedangkan gol Arema dicetak oleh Setiawan menit 16 dan Almeida dos Santos di menit 55. Dan berikut hasil pertandingan terakhir Dewa United, yaitu Dewa United versus PSM Makassar yang berakhir dengan skor 1-1. Gol Dewa United dicetak oleh Osman di menit 9 dan gol PSM Makassar dicetak oleh Mansari di menit 29. Dan inilah line up Persib Bandung versus Dewa United dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-20. Mengerikan line up Persib terbaru 2023. Ini dia line up-nya. Di posisi penjaga gawang ada Teja Pakualam, usia 29 tahun, tinggi 177 cm, asal negara Indonesia. Harga pasar 3,31 miliar rupiah. Berikutnya ada pemain belakang, yaitu Nick Kuipers, usia 30 tahun, tinggi 182 cm, asal negara Belanda. Berikutnya ada pemain belakang Alberto Rodriguez, usia 30 tahun, tinggi 191 cm, asal negara Spanyol. Harga pasar 5,21 miliar rupiah. Berikutnya pemain belakang, yaitu Daisuke Sato, usia 28 tahun, tinggi 170 cm, asal negara Filipina, harga 34,8 miliar. Berikutnya ada pemain belakang, yaitu Edo Febriansah, usia 25 tahun, tinggi 173 tahun, negara Indonesia, harga pasar 3,91 miliar. Berikutnya ada pemain tengah, yaitu Beckham Putra, usia 21 tahun, tinggi 173, asal negara Indonesia, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Dan berikutnya ada pemain tengah, yaitu Mark Locke, usia 30 tahun, tinggi 177 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 2,26 miliar rupiah. Berikutnya ada pemain tengah Robby Darwish, usia 19 tahun, tinggi badan 170 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 1,74 miliar rupiah. Berikutnya ada pemain sayap Ciro Alves, usia 34 tahun, tinggi 175 cm, asal negara Indonesia, harga pasar 6,08 miliar. Berikutnya ada Levi Madinda, usia 31 tahun, warga negaraan Gabon, tinggi 182 cm, posisi gelandang serang. Berikutnya ada
Pemain depan David Da Silva usia 33 tahun, tinggi 185 cm asal negara Brazil. Harga pasar 3,91 miliar. Oke guys, itu tadi line up Persib Bandung versus Dewa United dalam BRI Liga 1 pekan ke-20 mengerikan. Line up Persib terbaru 2023. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak ketinggalan notif terbarunya, silakan kalian tekan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini.